Saling puji sifat satu sama lain? Benarkah Haris Frieza dan Hafiza Devi balikan? Ini faktanya, Haris Frieza dan Hafiza Devi Anjani ungkap sifat satu sama lain, bongkar hubungan dengan menjawab pertanyaan dari warganet. Haris Frieza, nama aktor tampan ini tengah menjadi sorotan karena ditinggal lamaran oleh Ria Ricis. Kabar kedekatan Ria Ricis dan Haris Frieza memang pernah santer diberitakan beberapa bulan lalu, sebelum Ria Ricis memilih Teuku Ryan sebagai calon suaminya. Haris Frieza dan Ria Ricis memang tidak pernah mengakui bahwa mereka menjalin hubungan asmara. Mereka hanya sahabat dekat yang oleh netizen dijodoh-jodohkan karena menurut netizen Ria Ricis dan Haris Frieza memiliki kecocokan. Saat Ria Ricis memutuskan untuk menerima lamaran dari pria asal Aceh yang bernama Teuku Ryan, Haris Frieza kembali dikabarkan balikan dengan sang mantan yaitu Hafiza Devi Anjani, seorang aktris cantik yang telah banyak membintangi film, sinetron, dan FTV dilansir dari channel YouTube Haris Frieza Entertainment. Haris Frieza bersama dengan Hafiza Devi Anjani menjawab beberapa pertanyaan dari netizen untuk mereka berdua. Pertanyaan pertama, Haris Frieza dan Hafiza Devi Anjani diminta untuk menyebutkan sifat satu sama lain yang membuat mereka saling suka. Haris Frieza mengatakan bahwa dia menyukai sifat Hafiza Devi Anjani yang suka terharu, empati, dan gemar memberi, sedangkan Hafiza Devi Anjani menyukai sifat Haris Frieza yang tidak overthinking, sabar, dan peduli dengan keluarga. Pada konten tersebut, Haris Frieza dan Hafiza Devi Anjani juga mendapat pertanyaan tentang di mana mereka awal bertemu. Haris Frieza dan Hafiza Devi Anjani menceritakan awal pertemuan mereka di sebuah kafe yang kemudian berlanjut saling follow Instagram, DM, dan kemudian proyek kerja bareng. Pertanyaan ketiga yang dipilih secara acar oleh Haris Frieza dari Ki dan A netizen, menanyakan tentang hubungan antara Haris Frieza dan Hafiza Devi apakah balikan atau tidak. Haris Frieza dan Hafiza Devi Anjani juga menjelaskan bahwa mereka saling berkomitmen, saling belajar, saling menjaga dan menghargai satu sama lain. Mereka juga mengatakan bahwa tidak ada kata jadian, mereka menjalani semuanya semaksimal mungkin untuk saling mengerti satu sama lain. Haris Frieza dan Hafiza Devi juga meminta doa yang terbaik untuk mereka. Haris Frieza juga mengatakan bahwa kedepannya gak ada yang tahu, dan dia juga mengaku salah karena pernah berkata gak mungkin balikan padahal memang hidup kedepannya belum ada yang tahu akan seperti apa, menurut penjelasan Haris Frieza dan Hafiza Devi Anjani. Pertanyaan dari L102, balikankah, kata Haris Frieza sebagaimana dikutip dari channel YouTube Haris Frieza Entertainment, tanggal 25 Oktober tahun 2021. Bener kan? Emang semua pertanyaannya begini, kata Haris Frieza lagi. Kita tuh saling komitmen satu sama lain. Kita tuh lagi mencoba untuk menjalani bukan yang bercanda-candaan, bukan yang main-main, tapi kita memang pengen serius berdua, ungkap Haris Frieza. Kayak belajar bareng, tambah Hafiza Devi Anjani, tapi kalau dibilang untuk pacaran emang kita belum ada kata jadian, cuma kita ya saling jaga aja, imbuh Haris Frieza. Haris Frieza dan Hafiza Devi Anjani memang pernah pacaran cukup lama dan berakhir putus. Saat mereka kembali dekat setelah keduanya sama-sama jauh, warganet pun beranggapan bahwa mereka balikan dan menjalin hubungan kembali. Faktanya saat ini Haris Frieza dan Hafiza Devi Anjani tengah dekat dan menjalin komitmen, belum jadikan kembali dan meminta doa yang terbaik.